Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ya azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يغفرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ayahanda Dr. K. Haji Ahmad Mukri dan seluruh al-asatidz terkiram guru-guru yang insyaAllah diberkahi oleh Allah, Bunda Yanti, Kanda Adi Jaro, semua ayah bunda ikhwatal iman, anak-anakku sayang, insya Allah kita segera saja nikmati hidangan hidayah Allah memasuki awal Muharram Asar tadi. Ini kesempatan terindah kita untuk hijrah. Hijrah menuju cahaya hidayahnya Allah Jalla Jalaluhu. Hendaklah setiap jiwa perhatikan apa-apa yang telah ia perbuat untuk hari esoknya. Kalam Allah Surah Al-Hasyr ayat 18 tadi dibaca oleh Qari. Tiada energi yang paling kuat dari pribadi mukmin itu selain in uridu ilal islah mustata'tu. Hidup dalam perbaikan dan kebaikan. Hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini harus lebih baik daripada hari, bulan, tahun yang lalu. Hari esok, bulan esok, tahun esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan yang paling kita incar anak-anakku sayang adalah husnul khatimah. Husnul itu artinya terbaik, khatimah akhirnya. Kita ingin akhir hidup kita meninggalkan dunia ini selama-lamanya dalam keadaan terbaik. Itulah yang paling kita rindukan. Orang beriman itu tidak peduli di mana dia mati, kapan dia mati. Tapi orang beriman sangat peduli kaifanamu, bagaimana cara kita meninggal. Itulah yang membuat orang beriman selalu dalam posisi mujahadah, serius, sungguh-sungguh, disiplin dalam taat, dalam syariat, dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu persis jinan hati kita yang paling dalam, sungguh-sungguh, dan Allah menyukai hambanya yang sungguh-sungguh. Innallaha yuhibbul du'al mulihin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai hambanya yang sungguh-sungguh dalam berzikir, dalam beribadah, dalam berdoa. Anak-anakku sayang, semua ikhwatal iman, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita tidak lama hidup di dunia ini, dan dunia ini bukan tempat kita. Jadwal kematian sudah Allah putuskan untuk kita, hanya soal waktu. Semua kita akan wafat, dan bersyukur pada Allah. Allah ilhamkan kita menjelang maghrib ini, di awal Muharram ini. Allah dudukkan kita di taman, di antara taman-taman surganya Allah. Inilah detik, menit, jam terbaik dalam hidup kita, diawali dengan muhasabah diri. Tundukkan kepala, kalau perlu tutup kedua mata kita. Banyak dosa, insya Allah dengan banyak berzikir dosa lisan kita diampuni oleh Allah. Coba kita sebentar merenungi diri kita ini. Dari mana kita? Bukankah tadinya tiada? Adapun melalui peristiwa yang sangat luar biasa, subhanallah, atas izinnya kita dari air, tetesan air, darah, segumpal daging, maka saunan irwana, di sela-sela daging oleh campur tulang belulang, orok, bayi, lihat diri kita. Lihat diri kita. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun.
dari tidak bisa berjalan, berjalan, berlari, kemudian sebentar lagi kita akan mengalami kematian. Dan sudah Allah tentukan jadwal untuk kita semua, hanya dirahasiakan agar kita selalu bersiap-siap bagai datang jikalau datang sekonyong-konyong. Anak-anakku sayang, ikhwatal iman, ayah, bunda, bunda Yanti, kanda ade, semua yang arifin cintai, keluarga besar TNI Polri, semua kita akan terbujur kaku. Dan itu adalah kepastian. Kepala utara, kaki selatan, miring ke kiblat, masuk dalam galian 2 meter, diuruk tanah. Boleh jadi yang menguruk adalah keluarga yang kita cintai, anak kita, orang tua kita, suami kita, istri, yang menyaksikan tanah itu diuruk. Hanya soal waktu. Ruangan sunyi gelap, akhir kisah kita. Tidak ada yang kita bawa. Keluarga yang mencinta kita tidak ada yang ikut. Harta yang kita kejar-kejar bukan hak kita lagi. Yang ikut sama kita, yang sekarang yang jarang kita pedulikan. Tahajud, berjamaah, duha, sedekah, jujur, taat, yang jarang kita pedulikan. Ternyata itulah yang menyertai kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Ya Allah. Astaghfirullah al-azim. Ya Allah. Astaghfirullah al-azim. Ya Allah. Astaghfirullah al-azim. Kesenangan kita ampun. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Rahmat Allah yang paling besar. Hamba itu diberi kesempatan bertaubat. Dan bila Allah mencintai hambanya, maka hamba itu disenangkan minta ampun padanya. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Semua dosa, semua maksiat, ampuni ya Allah. Semua dosa, semua maksiat, ampuni ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah. Astaghfirullah.
semua dosa, semua maksiat, ampuni ya Allah. Inna
kana ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat surah At-Taubah ayat 18. Kalau Allah dengarkan baik-baik, sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar beriman pada Allah dan benar-benar beriman pada hari akhirat, mereka lah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Asal sahabat, sahabat sampai berkata, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang munafikin kata, kami tahu orang munafik di waktu subuh. Kenapa? Karena orang munafik paling berat berjamaah subuh di masjid. Jangan jadi orang munafik. Jangan malas memenuhi undangan Allah. Ingat, sebanyak itu kita penuhi permintaan Allah, sebanyak itu permintaan kita dipenuhi oleh Allah. Sebanyak itu sunnah Nabi kita hidupkan, sebanyak itu keberkahan Allah taburkan untuk kita. Hidup ini untuk mengumpulkan bekal menghadap Allah nanti. Salat dua, jaga wudu, jangan sentuh yang bukan mahram. Jaga mata dari melihat aurat yang bukan hakmu. Sebab kalau aurat ini kita lihat dengan mata ini, Allah cabut lezatnya iman di hati kita. Tidak lezat lagi kita sholat malam, tidak lezat lagi sholat kita, tidak lezat lagi zikir kita. Tidak lezat kita punya iman, karena sudah dikotori mata melihat yang haram. Jangan dusta. Kalau dusta, sudah enggak nyaman lisan ini membaca zikir lagi. Sudah berat kita membaca Al-Quran, karena sudah banyak dusta di mulut ini. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Bersabarlah dengan orang soleh. Datangilah majlis ilmu, majlis zikir. Alhamdulillah di Bogor ada banyak majlis ilmu, banyak pesantren. Di Azikra setiap bulan Ahad pertama, insyaallah nanti tanggal 1 Oktober 11 Muharram kembali zikir akbar. Puluhan ribu jamaah datang Aceh, Medan, Batam, itu dari tahun 2002 datang. Kemarin Palembang satu pesawat charter datang untuk zikir. Jauh-jauh dari Palembang, Bogor yang jarang datang. Minta ampunlah kalian kepada Allah, niscaya Allah turunkan hujan yang lebat.
Makanya waktu aksi 212 kita minta hujan. Karena 18 mobil air sudah enggak bisa, habis. Teriak air, 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 air. Gedung-gedung pun enggak bisa lagi melayani begitu banyak manusia. 7.400.000. Berdoa, kita istighfar. Yang dipimpin istighfar itu oleh ustaz dari Bogor yang istrinya banyak. Dia. Itu yang bikin mustajab. Karena banyak yang mengaminkan. Istri yang pertama amin, istri yang kedua amin, istri yang ketiga amin. Turun hujan. Bukan, bukan. Karena banyak yang mendoakan satu saja. Doa Arifin gak diijabah, tapi di situ hadir orang susah yang mengangkat tangan, yang diijabah oleh Allah. Ada anak kecil yang hadir, yang berdoa amin. Turunlah hujan lebat itu. Semua menyaksikan. Minta ampunlah Allah turunkan hujan yang lebat. Terjadi keajaiban. Tiba-tiba awan yang tadinya kosong panas mendekat. Kejadian lagi kemarin aksi Rohingya. Yang bunda nyaksikan panas terik. Begitu mulai istighfar apa yang terjadi? Awan melindungi hanya peserta aksi. Tapi di luar peserta aksi panas. Dan yang menarik di sela-sela awan sinar matahari masuk membentuk huruf Allah. Lihat di rekaman Instagram Arifin dan banyak viral di YouTube. Lafaz Allah membentuk indah sekali. Apakah kebetulan? No. Fi ardi ayatun lil muqinin. Fi anfusikum afala tubsirun. Sudah 3 kali di Masjid Az-Zikra huruf Allah tampak karena manusia ribuan menyebut nama Allah. Allah jawab. Arifin simpan kamera jamaah-jamaah yang menangis waktu huruf Allah muncul di atas Masjid Az-Zikra. Lama lagi setengah jam. Itu sampai ada satpam di situ. Karena melihat lafaz Allah itu, dia tidak pernah putus sholat lagi. Rupanya ada satpam Az-Zikra yang jarang sholat, sholatnya main depan ustaz. Depan ustaz dia sholat. Kalau di rumah nggak sholat. Di depan ustaz dia merokok. Tapi di rumah merokok terus. Sejak itu nggak pernah merokok dan sholat 5 waktu. Sampai Allah wafatkan beliau. Alhamdulillah jamaah zikir gak ada yang merokok di Bogor ini. Terutama saat berzikir. Ini karunia Allah jalan Tuhan. Nah, anak-anakku sayang, zikir 1 Oktober 11 Muharram. Hadir ya. Tapi jangan datang jam 7, macet sampai 6 kilo. Nah, jam 5. Alhamdulillah, Kang Ade belum pernah datang. Bunda Yanti sudah datang. Ya, datang ya. 2:30 sholat malam, kajian subuh sampai isra, jam 7 mulai bisa dia masuk Islam. Alhamdulillah bunda, sekarang mu'alaf kita sudah 673 mu'alaf. Alhamdulillah. Ini karunia Allah. Jangan lupa di luar juga ada dagangan madu, minyak zaitun. Bunda, Bunda Yanti, itu minyak zaitun kerjasama dengan Turki. Ibu-ibu, minyak zaitun disebut dalam Quran 3 kali. Tolong ibu oleskan di tubuh. Kulit lembut 10 menit dia hilang, meresap. Itu yang asli. Dari Turki impor, harganya murah 100.000. Itu sudah mengasih untung buat Az-Zikra 22%. Buat pembangunan masjid dan gaji para guru dan imam. Terima kasih yang beli minyak zaitun jadi berkah. Tolong bapak ibu yang sakit prostat, yang susah buang air besar, minum minyak zaitun sebelum tidur. Ya bu, sebelum apa? 2 sendok, tolong yang susah buang air besar, yang prostat. Kemudian ada madu. Nah sebaliknya kalau madu, setelah bangun tidur, minum 2 sendok, sore, nih sore, minum lagi 2 sendok sebelum makan minum apapun. Bagi yang sudah berkeluarga, 1 hour before you come to your wife, 3 times again, insya Allah, to be power ranger. Terpaksa di bahasa Prancis, supaya terlihat habis tidak paham. Ada madunya, madu pahit, tolong bapak beli madu pahit. Kalau madu manis buat anak-anak dan ibu-ibu, bu, tolong dioleskan di muka, dimaskerkan, nggak usah pakai kimia-kimia. Tolong madu manis ibu oleskan di wajah, diusap dari kanan ke kiri dengan membaca subhanallah, alhamdulillah. Biarkan 1 jam, seminggu sekali saja. Nanti dibersihkan lagi dengan air hangat setelah 1 jam, syukur-syukur lebih. Itu muka ibu press, kencang,
suami mencium muka ibu, manis rasanya, manis. Apalagi kalau masih ada madunya, lebih manis lagi. Betul ibu, betul. Dan air zikrah yang terakhir wajib diiklankan. Siapa lagi kalau mengiklankan kalau bukan umat Islam sendiri yang membelinya? Ya bu, ibu lihat presiden kemarin di bulan Ramadan megang air apa? Zikrah. Setiap Kamis kami mengirim ke istana 40 dus, bahkan kadang-kadang 80 dus setiap Kamis. Presiden bawa air zikrah. Diteliti tim presiden, Bunda Yanti. Kemarin 400-an istana datang ke Ajikro, langsung ke pabrik air Ajikro. Kenapa? Istana terkejut, sudah 1 tahun 3 bulan ini aliran Ajikro. Kenapa air Ajikro itu membentuk bunga-bunga kristal kalau dilihat dengan kaca pembesar? Karena airnya, memang ada pabriknya, karena airnya didoakan ribuan jamaah zikir. Makanya airnya berbuah bunga-bunga kristal yang sangat indah. Rasanya pun berbeda. Tolong minum air Azikra. Coba saja. Yang kena gangguan jin, minum air madu minyak zaitun. Bu, bu. Kalau ketemu suami nakal, minumin madu dan air Azikra. Kalau masih nakal juga, lemparin dengan botol-botolnya. Ya bu, biruqyah namanya. Kita baca Al-Fatihah. Ya Allah, yang minum minyak zaitun, madu, air Azikra, sehat walafiat. Penyakit jasmani rohaninya. Amin. Pesantren, masjid semua di Bogor diberkahi oleh Allah. Amin. Bunda Yanti, Kang Ade, TNI, Polri semuanya diberkahi oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Ya tenang dulu ya, tenang sekali ini di sini. Amin. Airnya di mana ada air? Ada dekat air di luar ya. Bang Amril ada air di mana? Oh ada. Air madu ada semua minyak jatuh di luar. Mohon tidak berebut. Izin Pak Kiai Arifin langsung pamit karena ada acara yang sama maghrib ini di Masjid Azikra Sentul. Subhanallahumma bihamdika. Syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan abdi. Wabillahi taufiq wal hidayah.